pangsit goreng bakso. Hai, kembali berjumpa bersama Siska Mulyani, Nyonya Simanulang. Sahabatku, sehat-sehat ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akan membuat camilan pangsit goreng bakso. Bahan-bahannya bihun, ini tepung tapioka, garam, kaldu bubuk, serta lada bubuk, daun bawang, cabai, wortel, bakso, kulit pangsit dibelah menjadi dua, tahu yang sudah dihaluskan. Sekarang kita akan mencampurkannya semua. Masukkan bihun, tahu, wortel, daun bawang, cabai, bumbu, lada, kaldu bubuk, serta garam. Kita campurkan dulu ya. Masukkan tepung tapiokanya, sahabatku. Secukupnya saja airnya, sahabatku. Ini kulit pangsitnya ditekuk ya, sahabatku. Nah, jadi seperti ini. Masukkan. Ini di bawah. Ditekan, sahabatku. Masukkan satu bakso. Ini nanti dikukus, sahabatku ya. Inilah yang sudah diisi ke cetakan seperti ini ya. Ini akan dikukus, yuk kukus yuk. Kita tata cetakan kue talamnya. Kita akan mengukusnya selama 20 menit, sahabatku. Nyalakan api kompornya. Matikan ya api kompornya. Ini dibuka. Panas, sahabatku. Nah, sudah matang kan? Angkat ya. Sahabatku, ini yang sudah dikukus tadi ya. Tampilannya ketika sudah dibuka, tampilannya seperti ini, sahabatku. Tinggal digoreng. Tapi kalau sahabatku mau makan baru digoreng jadi hangat-hangat, silahkan, bisa untuk makanan frozen food ya. Nah, sekarang dibuka. Sahabatku, camilan ini akan saya goreng ya. Sahabatku, ini sudah diberi minyak, tinggal nyalakan kompornya. Sudah panas, kita masukkan. Sahabatku, pangsit goreng bakso sudah siap disajikan untuk keluarga tercinta. Makannya memakai saus dan kecap. Yuk, kita coba dulu. Garam.
Kriuk kan? Mantap. Sahabatku, silahkan diklik like-nya, di komen, di share ke sosial media yang lain yang sahabatku miliki, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Maulete godang. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam Merdeka.